Yeay, waktunya sikat gigi. Tidak bosan, walau berkali-kali. Sikat gigiku semua sisi, kotoran jadi tak ada lagi. Coba buka mulut sedikit, baunya buat hidung sakit. Apa yang membuat ini terjadi? Kuman masih belum mati. Ayo, gosok bagian lain. Mereka malah asik bermain. Hei, pergi dari buluku. Sayangnya aku tidak mau. Kita akan tumbuh berkembang. Kalian akan membuat gigi berlubang. Kami sudah nyaman di sini. Pakai sikat lidah ajaib ini. Coba aku tambahkan pasta gigi. Oh, itu nggak berhasil lagi. Kalau begini, ini pasti akan berhasil. Jangan, kita tidak akan usir. Buang kuman ke sini. Mulutku jadi bersih sekali. Semua itu ternyata mudah. Mulutku segar, hariku indah. Ya, kerja bagus teman-temanku. Hits, masih ada aku. Ke toilet, buru-buru. Hehehe, bayar 5.000 dulu. Ini ambil semua. Oke, selanjutnya. Turun ada tarifnya, atau lewat sana. Yuh, ku pakai sisi ini. Soda aku balik lagi. Ini bisa kulalui dengan cara berlari. Lari sekuat tenaga. Tapi nggak bisa juga. Berhenti lari, selancar ku pilih. Nggak mudah ternyata. Nggak akan bisa. Ku butuh perosotan pelangi, biar bisa lewat sini. Hei, tolong bantu aku, dan tarik tali itu. Arahan diikuti, eskalator tertutupi. Yuhu, meluncur ke bawah. Penyihir jadi marah. Serahkan uangmu. Jalan lain ku mau. Bayar, bayar semua. Kami meluncur saja. Gak ada yang bayar. Sodaku pun dilempar. Pulang buru-buru, ku dapat film baru. Tersangkut layanganku. Aku gak ada waktu. Ayah butuh kamu. Maaf, film sudah nunggu. Kurapikan nanti, Bu. Aku gak bisa diganggu. Film sudah kumulai. Tapi muncul portal warna-warni. Singa kecil masuk layar. Sungguh berdebar-debar. Tekan bel pakai kayu. Terbukalah pintu. Keluarga Adam menyapa. Ayo, di kursi duduklah. Tertusuk sesuatu. Ternyata ada paku. Saatnya cemilan enak. Malah ada katak. Tangan jatuh di muka, singa nangis gak suka, nonton film gak mau. Sekarang ayah ku bantu. Ku bersihkan semua, Bu. Kerja bagus, putraku. Ambil layangan untukmu. Wednesday mengejarku. Itu suara apa? Terdengar seperti Gerindra. Ada yang gak beres, singa. Sini. Kulihat kenapa masalah ada di sini. Sarang nyangkut di roda gigi. Semua alat kumiliki. Waktunya kuperbaiki. Bergerak nggak bisa. Oke, vakum mulai bekerja. Roda gigi sudah bersih. Ada singa rupanya. Dengan gelembung keserang. Aku aman sekarang. Gangguan gak ada lagi. Tapi lebih banyak mendekati. Bayi laba-laba, berhenti. Singa jadi ibu kami. Halo, nama saya Tommy.
keluarga laba-laba, apa kalian suka jam tua? Kami suka ini, menyeberang lewati tali. Ingat, terima kasih. Buat robot jadi bersih. Sedot sarang laba-laba ini sampai nggak tersisa lagi. Setelah singa selesai, robot bahagia kembali. Ore! Lari, ku cepat lari. Tapi bisa kulewati. Totnya kamu nikmati. Harus lebih hati-hati. Kakak duluan sampai. Bekerja kamu mulai. Sedot daun-daun ini harus sampai bersih. Di ayunan, aku bersantai. Dia akan kuakali. Fungsi alat kuganti. Oh, apa yang terjadi? Ia sakit kurasa. Ibu, harus periksa. Oh, bawa masuk ke rumah. Kakak, gantikan tugasnya. Harus istirahat sementara. Ah, hari yang kusuka. Minum minuman segar. Dasar kurang ajar. Ternyata tidak parah. Dia buatku marah. Kubalas segera dengan serangan udara. Dia menugas melayang ke atas. Ini gak lucu. Aku harus dibantu. Lompat jadi seru. Bisa, turunkan aku. Lempar kepala. Terpantul, terbuka jendela. Keluar, singa melayang. Butuh bola sekarang. Wah, lihat, ada bola. Lanjut, main bersama. Tapi hanya sementara, karena kempis perut singa. Cepat, cepat, aku lari. Oh, kemana mau pergi? Oh, papi harus berhenti. Tenaga kuat dipakai. Tindakan yang salah. Oh, wow. Ransel robek jadinya. Kamu dapat masalah. Ho-ho, sedih kurasa. Di atasku yang baru, gak seperti punyamu. Wah, gak ada. Kan kubuatkan saja. Akan bagus, ku tahu. Potong sedikit kayu. Lalu palu dan paku. Ah, terkena tangan. Aduh. Makasih ya. Ini hebat. Aku berangkat. Ranselku yang indah. Lihat dia. Punyaku berbeda. Lihat yang ranselku bisa. Hal yang luar biasa. Ransel lalu berubah. Ayunan yang seru. Gak kusuka itu. Gigi yang cemburu. Main bersama gak mau. Gak jadi masalah. Ransel jadi rumah. Ayo main bersama. Wow, hari yang sangat kusuka. Sisa apel kubuang. Sama sekali gak senang. Turun hujan sekarang. Ku jalan dengan tenang. Oh, hujan deras sekali. Harus selamatkan diri. Oke, bertransformasi. Naik ke kapal ini. Ransel yang bagus. Sedih yang gak tertanding. Ku lagi sakit. Kucing. Buatkan ratu peri obat. Biar sembuh cepat. Masukkan bunga dan air. Jadi teh secangkir. Tapi rasanya pahit. Tambah sesendok gula. Tapi ratu gak terima. Aku punya ide bagus. Buat gula jadi kubus. Tok, cara yang cerdik. Ratu pun tertarik. Semuanya ku mau. Tapi tidak dengan tehmu. Gak tahu gimana. Hai, kenapa? Ratu sakit, gak suka obat pahit. Aku bisa bantu. Bunga banyak ku butuh. Ke pot dimasukkan. Lalu kita tekan. Hasilkan cairan pelangi. Gula juga diberi. Jadi cemilan berwarna. Dan disukai pastinya. Kubus masuk cangkir. Seduh dengan air. Teh pelangi jadi obat.
buat Ratu jadi sehat. Mulut dibuka, banyak kuman ternyata. Dokter buru-buru ingin membantu. Minum obat segera. Tidak, enggak sakit kurasa. Kakak pulang ke rumah. Sakit jadi bertambah. Mau lihat jenis kumannya? Ke mikroskop ibu bawa. Hentikan, kami enggak bisa. Kita lihat saja. Kumulai dari mana? Uji banyak cara. Berbuah, setetes jus apel, tapi nggak berhasil. Buat mereka berhenti dengan anggur dan ceri. Oho, ayo mana lagi, kami kuat sekali. Kamu jadi susah payah. Lemon kan ku coba. Ayo, kuman, minumlah. Berhasil ku rasa. Meledak, kuman nggak suka. Lemonlah jawabannya. Buat kakak sehat kembali, potongan lemon kan ku beri. Kakak terlihat lemah, kamu kena baik segera. Lemon gigitan pertama, sangat cepat bekerja. Ku rasa lebih segar. Sekarang kamu yang ku kejar. Waktunya makan enak, tapi ada yang teriak. Dipenuhi kecoak. Jangan bergerak, kalian gak diajak. Semuanya didepak. Toko kami bergerak. Ini buruk. Oh tidak, jadi makan di mana? Tempat itu gimana? Akan bagus kurasa. Hore, semua ada. Burger dan minuman. Tapi ditolak pelayan. Jika ingin memesan, mobil digunakan. Saat kotak singa lihat, muncul ide cepat. Gunting dengan cermat, mobil kami buat. Makanan siap kudapat. Silakan, nikmati hidangan lezat. Sebelum kita makan, mobil kembali jalan. Tapi belum cukup jauh, makanan terjatuh. Hari yang bermasalah. Truk kotor di sana. Masuk nggak akan bisa. Ini kesempatan kita. Kami cuci sampai bersih. Wah, kalian hebat sekali. Sekarang tolong bantu pesan lewat drive-thru. Akhirnya bisa makan di atas kendaraan.